coba bentar. Oke. Okay. Wow, sini. Itu jarak jauh, cuy. Bisa nembak jarak jauh, kawan-kawan. Wow. Ya, yeah, that's good, bro. Bisa nembak jarak jauh dong. Oh, kecil kawan-kawan itu shotgunnya. Okay, selamat datang di channel yang paling anjay, Gurinjay. Okay, kawan-kawan semua, di video kali ini kita masih bermain Free Fire Battlegrounds lagi. Tapi sebelum main, gue pengen ngasih tau kalian semua bocoran-bocoran tentang big update Free Fire yang bakal terjadi berikutnya, kawan-kawan. Wow, jadi ini update-annya benar-benar keren banget, kawan-kawan. Benar-benar update besar-besaran banget, cuy. Benar-benar gila banget dan banyak banget update-an yang gokil, cuy. Nah, karena itu buat kalian semua harus tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu buat kalian semua yang belum klik tombol subscribe, diklik dulu dong. Karena itu gratis, kawan-kawan. Ingat, subscribe itu gratis. Oke? Okay? Langsung kita bakal masuk ke dalam cuplikannya. Let's go. Ya, oke okay, kawan-kawan semua. Kita masuk dari yang pertama itu adalah Nova Arma M1887. Senjata baru shotgun M1887. Jadi ini gue dapet dari Free Fire Best Moment. Jadi shotgun sekarang punya teman baru, cuy. Setelah shotgun gosong dan sepas sudah bertahan cukup lama, ada teman baru, cuy, yaitu M1887, ya kan? Ini shotgunnya kayak kecil gitu ya. Kayak SG puter, cuy. Anjay, gue linjay, pemain PB. Santuy. Ini sih kayak kecil gitu, boy. Shotgunnya kayak kecil. Kita bakal coba nonton videonya. Karena gua punya videonya cuplikan dari shotgun M1887 ini, kawan-kawan. Oke, mau sebaik bacot. Langsung kita masuk aja ke videonya ya. Let's go. Oke, bro. Saatnya kita play langsung. Oh, anjay. Shotgun M1887. Oh, pelurunya 0 ya. Wow, cuma 2 kawan-kawan. Ternyata cuma 2 saja bisa menampung amonya, kawan-kawan. Beda dari shotgun yang lain bisa lebih dari 5, cuy. Ternyata cuma 2 doang, cuy. Sama kayak pistol shotgun ya. Oke. Satu, kita udah dapat kekurangannya dari si shotgun ini. Coba kita bakal cari kelebihan atau kekurangan lain, kawan-kawan. Oke. Oh, udah kayak kecil gitu, cuy. Coba bentar. Oke. Wow, sini. Itu jarak jauh, cuy. Bisa nembak jarak jauh, kawan-kawan. Ya, yeah, that's good, bro. Bisa nembak jarak jauh dong. Oh, kecil kawan-kawan itu shotgunnya. Iya. Kecil kawan-kawan shotgunnya ya, kecil. Kayak punya lu kagak, boy. Enggak, ini kayak pistol shotgun, cuy. Tapi kecil-kecil cabai rawit, dia bisa jarak jauh. Coba kita lihat ya. Ini jarak deket nih. Oh, wow, damage-nya sama. Ya, hampir sama damage-nya, boy. Hampir sama damage-nya. Emang sama mungkin ya. Oh, cuma dia perlu dikit banget, cuy. Oke. Oh, sakit, cuy. Sakit. Gila. Sakit, bor. Kayak tinggal yang pake sayang-sayangnya. Ini cakep bener. Itu jarak jauh, cuy. Asli itu jarak jauh dan dia bisa menembak dengan jarak jauh, kawan-kawan. Keren banget, boy. Keren. Kelebihan dapat juga, kawan-kawan. Bisa menembak jarak jauh dong. Wah, oh ya kecil, kawan-kawan, eh. Bentar. Kita balik. Reserve lagi. Nah. Tuh. Kecil, cuy. Kecil. Kayak punya lu pada. Agak, boy. Enjoy. Jadi, apa namanya? Tapi kecil-kecil cabai rawit, cuy, ini ukurannya kecil tapi damage-nya dan kuatannya bisa nembak jarak jauh. Tuh jangan dipandang fisiknya aja, boy. Mentang-mentang kecil ternyata jelek kagak, boy. Ternyata dia tuh kecil-kecil cabai rawit, cuy. Edan M1887 ya. Ya walaupun kekurangannya cuma bisa menampung 2 ammo aja setiap penembak, tapi reload cepet banget, cuy. Lihat nih. Ya, oke, 1-0. Pes langsung. Oh ya, bener, boy. Ternyata setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan, kawan-kawan. Sama kayak manusia, setiap manusia punya kekurangan tapi punya kelebihan juga, cuy. Sama kayak shotgun ini, kawan-kawan. Kekurangannya
cuma bisa menampung 2 ammo, kelebihan tapi reload cepet banget cuy. Tuh kan udah nol langsung 2 lagi aja cuy. Gece banget memang. Coba kayak pistol shotgun yang gosong. Buset, reloadnya sahabat boy. Lama bener. Cepet banget reloadnya cuy, gue demen nih. Kayak pakai skill nih kita ya, buat SMG. Oke kawan-kawan semua, inilah pistol line shotgunnya M1887. Ini gue dapet dari Free Fire News _ official. Dan selanjutnya ini dia boy, ada senjata melee weapon yaitu pisau yang benar-benar pisau tuh keren banget sih. Tapi ini gue dari pisau ini gue masih belum tahu keberadaannya, apakah benar-benar ada atau enggak, soalnya gue belum dapat videonya. Karena kalau dari video itu gue udah bisa memastikan kalau ini fix kawan-kawan, kalau masih gambar-gambar gini masih bisa rekayasa. Tapi kalau dari videonya udah benar-benar real, itu bisa kita pastikan 99% terjadi kawan-kawan. Contoh kayak shotgun tadi tuh ya. Oke, ini kawan-kawan, ini pisaunya. Dan akhirnya buat teman-teman juga, kalau sekarang tuh masih ada si panci, terus si pentungan sahur, golok, sama samurai. Ada pisau, tapi kalau pisau mungkin kecil kali ya. Ini gue nggak tahu cuy, ini nggak tahu pisau atau skateboard. Karena dulu tuh season berapa gitu, ada skateboard bentuknya tuh pedang. Nah itu yang gue kira itu benar-benar pedang bisa kita pakai buat bocok-bocokin orang. Ternyata kagak cuy. Buat bocok-bocokin musuh maksudnya pas lagi di game ya kan. Ternyata kagak kawan-kawan. Ternyata dia ini cuman skateboard saja kalau yang pedang itu. Tapi kalau yang ini gue gak tahu nih, apakah ini skateboard atau bisa kita gunakan. Semoga aja bisa kita gunakan kawan-kawan. Ya kan keren tuh pisau-pisau cah. Macam kambing ada. Oke, kalau selanjutnya ini dia cuy. Ini dia pesawatnya, gambarnya baru. Itu tema-tema Halloween. Mungkin di next Elite Pass, enggak Elite Pass sih, next season. Musim depan ini bakalan ada tema Halloween ya, pesawatnya warna oranye. Oke, selanjutnya ini apa nih? Krat. Wah, map baru kah? Kagak cuy, kagak. Masih yang sama ya. Masih yang sama, graveyard masih ada. Oke, enjoy. Ukuran map baru cuy. Oke, next. Apa ini cok? Awan. Ada awan. Ya semua ada awan cok. Gak ada yang beda. Next. Wow. Ini apa? Oh iya. Supply. Supply-nya baru dong. Anjay dong. Supply-nya baru. Widi. Widi mana cuy? Gambarnya peti mati ya. Ada buah labunya, monster labu di depannya itu, diikat tangan tanaman hijau. Lalu ada sayapnya guys, ada sayapnya. Ini gue nggak tahu udah turun bisa terbang sendiri itu ya kan? Apa emang belakang ada naga lagi ngumpet? Atau emang ada sayapnya cuy? Waduh, keren cuy ini cuy, anjay, skui parah. Langsung next lagi. Oh, lobby baru, ini lobby begini doang kah? Cuman ada itu doang kah? Gak ada yang spesial. Ini masih DJ kayaknya deh. Cuman itu ada apa cuy? Apa ini? Apa? Ada apa ini? Gua gak tahu cuy. Coba yang tahu komen bawah nih, bakal ada apa nih ya. Apakah disana bakal keluar zombie-zombie? Atau keluar mantan-mantan terindah? Atau apa? Gak tahu. Langsung komen di bawah aja menurut kalian ya. Ini bakal ada apa nih? Next. Yoi, tampilan baru. Ya. Bermuda, Purgatory, sebelah sini Partida Renqueda, artinya yang lebih ganteng. Oke, ini ranked boy. Yang sebelah kiri ranked, ini Bermuda, Purgatory, ranked. Oke, customer mana? Gada cu, gada. Oke guys, selanjutnya gua sudah berada di tampilan Free Fire BR _ official. Instagram resminya Brazil ya, Free Fire-nya. Oke, Novo Pet, ada pet baru. Raposa Prateada, artinya anda lebih ganteng sekali. Oke, ini ada pet baru, ini fox kawan-kawan dan silver fox. Oke, dan dia membawa samurai. Widih, keren juga cuy. Apakah dia bisa menggunakan samurai yang tersebut untuk melawan musuh ya? Kita gak tahu kawan-kawan, nanti saja kita tunggu skillnya nih. Masih pernah lu penasaran kan skill kekuatan dari si fox ini ya kan? Gua juga penasaran. Udah bakal copy, ya gue udah copy nih boy. Ini bahasa Portugis ya. Gue udah copy. Udah gue translatein juga. Ini artinya Novo Pet, hewan peliharaan baru datang. Silver Fox
akan melindungi Anda di medan perang. Komentari apa yang Anda harapkan dari keterampilan hewan peliharaan baru ini. Oh iya, jadi lu mau bikin gue penasaran ya. Dia ternyata pengen bikin kita agar menjadi penasaran cuy, biar mati penasaran. Tapi mungkin dari subscriber gue ada yang tahu kekuatan dari si Silver Fox ini. Harap komen di bawah aja kawan-kawan. Karena kan subscriber gue kan tuh luas boy, pengetahuannya luas. Ya kan, ada yang tahu langsung komen di bawah. Berbagi informasi. Oke, kawan-kawan semua, langsung komen di bawah buat kalian semua yang tahu dari skill si Silver Fox ini. Oke. Dan gue punya gambaran ini si Silver Fox ini, skin-skin itu udah banyak banget cuy. Pengen tahu kan? Berikut ini. Alright baby sack dududududu. Kita udah berada di tampilan Free Fire best moment. Oke, ini ada 4 skinnya. Itu kalau yang pertama ini bisa kalian lihat ya. Oh ini agak-agak robot-robot cuy. Ini agak-agak cyborg gitu cuy. Ini mukanya tuh kayak perpecah-pecah gitu cuy. Lalu selanjutnya ini ada, wih ini cantik nih cuy. Cantik pisan. Ada pink-pinknya cuy. Anjay. Sama-sama bawa samurai semua ya. Oh ini selanjutnya, ini agak-agak serem cuy. Agak-agak serem yang ini nih. Ya, selanjutnya ini cantik juga cuy. Warna biru, ungu, apa ini biru apa ungu nih? Komen di bawah. Biru kok kata ungu. Ah, awamat lah. Pokoknya sebanding nih, pink sama yang ini nih. Cocok. Ini ada jangkar itu buat kalian semua yang gak tau ini bakal ada Elite Pass season depannya lagi, gak tau depannya lagi. Jangkarnya Elite Pass ya. Temanya itu kayak bawah laut gitu cuy. Lalu ini selanjutnya, yang ini apa nih gue gak tau. Nih yang ini gue masih penasaran. Nanti gue bakal coba bahas dari informasi lagi. Lalu ini yang dua ini ada inkubator ya. Kanan kiri inkubator kawan-kawan. Wow, inkubator ya kan? Ajib pisan, inkubator. Ini yang ini, wah keren tuh asli keren. Ini medkit bertambah apa tuh medkit bertambah? Gua nggak tahu nih. Ini nggak tahu skill dari si Fox ini bisa jadi ya, bisa jadi cuk. Tapi udah panda ya, udah panda. Panda kalau kita ngekill darah kita bertambah. Ini apa nih? Gak tahu gua. Buat yang tahu coba komen di bawah ini. Ini kekuatan dari siapa dan fungsinya apa? Buat yang tahu langsung komen di bawah aja kawan-kawan semua. Oke. Nah, ini ya kawan-kawan seperti yang gua bilang tadi tampilannya ya. Itu kalau kalian lihat ini gua dapat Free Fire News underscore official lagi Elite Pass-nya yang jangkar tadi itu kawan-kawan agak pecah, mohon maaf. Keren banget cuy, keren. Keren gokil. Anjay gurinjay parah. Makin sini makin gokil kawan-kawan semua. Dan kalau kalian lihat itu ada apa namanya? Kayak topeng-topeng banyak tuh kan, topeng-topeng, baju-baju skateboard. Itu gue bakal bahas nanti di next konten. Jadi buat kalian semua yang belum follow Instagram gue silahkan di-follow dan yang belum subscribe ya, subrek dulu karena bentar lagi 500.000 subscriber gue bakal giveaway buat kalian semua. Klik subscribe sekarang juga dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan setiap gue upload video baru kawan-kawan semua. Oke. Dan tadi yang topeng-topeng, skateboard, bandel-bandel, baju-baju gue bakalan bahas di next update kawan-kawan. Oke, dan mungkin bakalan gue review video gue sampai sini. Terima kasih buat kalian yang sudah penonton sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe-nya. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye. Getaway, car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea.